Seorang pria asal Perth, ibu kota Australia Barat, didakwa gara-gara memiliki terlalu banyak istri. Bigami dianggap sebagai kejahatan di Australia karena menikahi seseorang padahal statusnya masih menikah. Terdakwa berusia 48 tahun didakwa dengan tindak pidana bigami dan pernah membuat pernyataan palsu setelah diduga menikahi istri keduanya pada Juli 2019, padahal dia masih menikah dengan istri pertamanya. Alasannya karena pada saat itu pihak laki-laki sudah bercerai dengan istri pertamanya dan secara teknis belum menikah dengan istri keduanya akibat dugaan bigami, sehingga pernikahan keduanya dianggap tidak sah.